ngapain sih dia dari tadi? Mondar-mandir. Iya, Mbak. Ini mau nyambung wifi tes kok nggak bisa ya, Mbak? Udah jadi mahasiswa ITS, tapi masih nggak ngerti cara nyambungin wifi. Oke deh, sini biar Mbak bantu. Pertama, pilih jaringan wifi ITS yang ingin kamu gunakan. Kemudian, masukkan password ITS Surabaya. Selanjutnya, buka browser dan akses portal.its.ac.id. Setelah itu, login menggunakan akun Integra atau MyITS kamu. Pilih akses internet pada kategori layanan. Lalu, akses internet ITS sudah dapat digunakan. Nah, udah beres nih. Oh gitu ya, gampang banget ya Mbak ya. Memang.